Misteri penemuan mayat perempuan dalam kardus di permukiman warga Kelurahan Karadenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat terungkap. Korban dibunuh oleh kenalannya di media sosial lalu dibuang. Polisi akhirnya mengungkap misteri penemuan mayat perempuan dalam kardus di Karadenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Siti Nur Hikmah, seorang asisten rumah tangga asal Parigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Ia dibunuh kenalannya di media sosial berinisial AS di dalam rumah kontrakan. Menurut polisi, korban dan tersangka berkenalan 3 bulan lalu di media sosial. Sebelum dibunuh, tersangka dan korban sempat berhubungan intim. Namun pelaku cemburu karena korban sering berkomunikasi dengan pria lain melalui ponselnya. Hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh temannya, teman si korban yang sebagian besar laki. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Sebelumnya warga Karadenan, Cibinong, Bogor digegerkan dengan penemuan mayat perempuan dalam kardus seperti paket. Korban dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya dibuang ke lokasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.